Penyanyi dangdut Lesti Kejora dan selebgram viral Ade Londo lagi banjir nyinyiran dan hujatan netizen nih pemirsa. Lesti pamen komenan julid nyelekit netizen setelah kekasih Rizky Billar itu sukses menobatkan menjadi wanita tercantik kelima dari 100 perempuan di dunia versi Top Beauty World 2020. Lesti mengalahkan ikon pop dunia Taylor Swift, Ariana Grande. Ikon Hollywood seperti Angelina Jolie, Emma Stone, Scarlett Johansson, hingga Miranda Kerr dan Alexandra Daddario juga lewat sama Lesti. Lesti juga unggul dari ikon K-pop Lisa Blackpink, Rose, Ayu, Suzy Bae. Lesti juga sukses menenggelamkan kompatriotnya Raisa dan Natasha Wilona. Penobatan Lesti Kejora sebagai wanita tercantik nomor 5 sedunia tahun 2020 ternyata sukses jadi sasaran empuk hujatan dan komenan julid nyelekit netizen. Apalagi setelah sukses Lesti mengalahkan Lisa Blackpink. Gimana ceritanya ngalahin Lisa? Bisa-bisanya Rose kalah peringkat di top 100 wanita tercantik di dunia sama Lesti Kejora. Tulis netizen K-popper. Setelah memutuskan memakai kawat gigi, ia auto naik jadi posisi 5 wanita tercantik dunia. Tulis netizen lainnya. Melihat ramainya hujatan dan nyinyiran soal Lesti Kejora peringkat kelima wanita tercantik sedunia 2020, pihak penyelenggara bahkan sampai ikutan buka suara juga loh. Lesti Kejora, efeknya emang luar biasa ya pemirsa. Jadi kalau dari pribadi ya udah cuek aja. Jadi mah nggak pernah nanggepin kalau komentar-komentar yang nggak baik. Masa sih? Apalagi mengenai perubahan-perubahan. Kalau perubahannya menjadi yang lebih baik, ya udah kita sendiri yang tahu prosesnya seperti apa. Biarin aja. Setiap orang berhak berkomentar gitu. Tapi buat Dede ngapain nanggepin hal-hal yang nggak baiknya? Kalau Lesti Kejora banjir hujatan dan nyinyiran gara-gara jadi wanita tercantik kelima sedunia, mengalahkan Lisa Blackpink dan Miranda Kerr, selebgram Ade Londo juga lagi-lagi panen komenan julid nyelekit netizen. Karena aksinya yang pamer kemesraan sama beberapa wanita cantik. Assalamualaikum guys. Selamat hari bersama talent baru Aran Multimedia. Nama Campbell. Assalamualaikum. Baru beres apa nih? Kita udah beres syuting. Semangat gak? Tapi ini lagi galau. Iya. Sama-sama galau. Sama galau. Iya. Kamu galau sama siapa? Sama Teh Fitri. Karena tidak. Aku galau sama Om Ade. Iya. Kita sama-sama galau. Kita ayo. Sama-sama. Sama kamar runtang. Urang ngarujak galau yuk. Ayo. Ngarujak galau yuk. Tak berjumpa. Aku yang pernah terluka. Kembali mengenal cinta. Ngelihat gaya Mang Ade itu, netizen pun auto komen julidnya lakit. Gue udah ilfil sama nih orang, sumpah. Gak capek pansos, cari rating mulu, hadah. Tulis netizen yang lain.